dengan skor 2-1. Kami ucapkan selamat. Ya, kami ucapkan selamat kepada pemenang dan untuk tim dari Galek. Dan servis dengan cepatnya, kali ini membangun serangan dari Banjarnegara, masih bisa diselamatkan, dan umpan yang sangat cantik, masih bisa diselamatkan umpannya, iya. Baik, kita tunggu babak berikutnya, apakah dari tim biru bisa mempertahankan kemenangan ini ataukah dari tim kuning akan mengejar ketertinggalan 1 poin ini. Kita saksikan bersama di lapangan. Baik, peluang untuk nomor 9 bersiap-siap untuk lakukan servis. Ya, lakukan sudah terima dengan baik. Kali ini membawa serangan dari tim kuning, smash yang cukup keras, masih bisa selamatkan. Kali ini serangan balik dari tim biru dan masih bisa selamatkan. Smash yang cukup keras, masih bisa selamatkan kembali kali ini, dan smash dari tim biru masih bisa dihalau dengan baik. Kembali kesempatan untuk tim kuning, cukup keras, dan akhirnya poin untuk tim 11 dibagi bang bola. Peluit sudah punya kesempatan wasit kali ini dan cukup tipis di kali ini. Membangun serangan dari tim biru masih bisa diselamatkan. Kesempatan untuk tim kuning kali ini ya diseberangkan saja, begitu saja. Kali ini cukup berbahaya dan kerjasama yang kurang baik dari pak kali ini. Nomor 1 melakukan smash cukup keras, masih bisa diselamatkan, dan upaya menyelamatkan kali ini masih bisa diselamatkan. Upaya yang cukup bagus. Ya, kali ini kesempatan untuk tim biru, upaya penyelamatan bola saja kali ini. Ya, kali ini kesempatan untuk tim biru, dan upaya sangat manis kali ini. Cukup keras dan tidak bisa dilihat tim kuning. Dan ternyata spike yang cukup keras dari pemain bernomor punggung 1 tadi tidak bisa dihalau oleh karena angka yang kami tidak dapat membanggakan. Bahwa pada sore hari ini nanti ada penyerahan program dari Narasama Air Langga.